Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channelnya Eko Gusti Official. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga saya selalu ya, dan rezekinya dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi di video kali ini kita akan ngebahas ataupun mereview salah satu website voucher lagi ya teman. Yang dimana di website ini penghasil TRX, LTC, Solana, Veora dan sebagainya ya. Dan di sini juga tanpa undang teman, kalian juga bisa langsung melakukan penarikan karena di website ini tanpa minimal penarikan. Oke, jadi seperti biasa sebelum kita lanjutkan ke inti pembahasannya, jika kalian suka dengan channel ini, kalian tinggal subscribe aja. Oke ya, kita langsung masuk aja ke dalam websitenya. Baik, di sini saya sudah berada di halaman awal dari websitenya. Jadi nama websitenya climbro.com. Nah, sebelum kita ke cara pendaftarannya, di sini kita coba lihat dulu untuk tampilan awalnya. Nah, di sini keterangannya easy earning, kemudian yang kedua instant withdraw, yang ketiga referral commission ya. Nah, kita coba scroll dulu ke bawah, teman. Oke, ini adalah tugasnya ya, yang bisa kita kerjakan untuk mendapatkan Satoshi Solana ataupun TRX secara gratis ya dari website ini. Nah, di sini ada manual dan auto voucher, ada short link, ada pay to click atau PTC, kemudian ada lotre-nya juga, ada referral ya. Oke, jadi langsung aja di sini sebelum kita masuk ya ataupun login, kita harus mempunyai akun terlebih dahulu, teman. Nah, di sini ada step by step-nya ya. Yang pertama create free account, kemudian what's your earning step. Yang ketiga di sini and get your instant payment ya. Nah, caranya di sini untuk melakukan pendaftaran, kalian langsung aja klik di bagian free sign up. Nanti bakal diarahkan ke halaman pendaftarannya seperti ini. Dan di sini kita masukkan email kita, buat kata sandi, konfirmasi kata sandi dan centang saya bukan robotnya ya. Jadi sama juga seperti voucher-voucher lain untuk cara pendaftarannya. Dan ketika kalian sudah berhasil mendaftar, nanti kalian langsung login aja karena di sini tidak ada memverifikasi email seperti website-website yang lainnya ya. Jadi di sini tidak memverifikasi email, teman. Jadi kita langsung login aja ketika kita sudah berhasil mendaftar. Next, selanjutnya di sini saya sudah berada di dashboard dari websitenya ya. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini dan sangat menarik ya untuk tampilan dashboardnya, beda sekali dengan website-website voucher yang lainnya, teman. Nah, di sini untuk cara kerjanya ya, jadi sama juga seperti voucher yang lain, kita harus mengerjakan claim voucher ataupun PTC ya untuk mendapatkan tokens ataupun koinnya. Nah, sebelum kita ke cara kerjanya, kita coba scroll dulu ke bawah. Di sini ada link referral kita ya, yang bisa kita salin dan kita bagikan ke sosial media kita, teman, untuk menambahkan tokens ataupun koin dari websitenya ya, dengan cara undang teman. Tetapi jika kalian kesusahan undang teman, di sini juga sangat bisa sekali untuk solo player ya. Karena seperti yang saya bilang di awal, bahwasannya untuk website ini tanpa minimal penarikan, teman. Jadi kalian ketika mendaftar dan hanya satu kali klaim aja, ngerjakan tugasnya, kalian juga langsung bisa melakukan penarikan dan yang pastinya instant WD ke voucher pay kalian. Nah, di sini kita langsung aja untuk cara kerjanya ya. Kita masuk dulu ya, teman, ke bagian garis 3 di pojok kiri atas, yaitu menunya. Nah, di sini ada voucher, ada auto, ada achievement, ada short link, ada PTC, ada lotre dan sebagainya ya. Nah, di sini saya akan contohkan di bagian voucher ya. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita bisa ngeklaim per 1 menit sekali, teman. Yang dimana per klaimnya kita mendapatkan 200.000 coins dan per hari kita mendapatkan 500 kali klaim. Oke, kita scroll aja ke bawah untuk kita klaim. Nah, di sini kita centang aja saya bukan robotnya. Dan kemudian isi antibotnya sesuai yang di sini ya. 10 to 1. Oke, kalau sudah kita scroll lagi ke bawah dan klik di bagian collect your reward. Nah, di sini sudah berhasil, good job, saya mendapatkan 200.000 coins, has been your balance ya.
Nah, jadi ini langsung masuk ke bagian balance kita ya. Nah, kita coba masuk dulu ke bagian menu dashboardnya. Dan di sini saya tidak contohkan untuk PTC ataupun shortlink ya, karena kemarin sudah saya contohkan juga untuk PTC dan shortlink cara kerjanya gimana ya. Nah, kemudian di sini yang menariknya di tampilan dashboardnya tertera ya teman, waktu yang kita tunggu ya untuk bisa kita klaim lagi. Nah, kalau website ataupun situs voucher yang lainnya ini tidak seperti ini ya, makanya saya bilang di sini tampilannya lebih menarik ya. Oke, kalau kita mau withdraw, kita cukup scroll aja ke bawah, atau kita bisa klik di bagian withdraw ini ya. Nah, kalau nggak kita scroll aja ke bawah seperti ini. Dan di sini balance saya ada 200 ribu coins ataupun tokens ya, karena kita tadi hanya ngeklaim satu kali. Nah, kita scroll ke bawah, dan di sini metode penarikannya ada beberapa ya teman. Kita coba scroll dulu ya ke bawah. Nah, di sini ada TRX, ada LTC, ada Solana, ada Doge, dan juga Veora ya. Nah, yang paling kalian harus tahu di sini untuk walletnya harus menggunakan voucher Pay. Jadi tidak bisa Indodax, rekeningku, Pintu, Binance, dan sebagainya ya. Oke, jadi kalian pilih aja metode mana yang mau kalian tarik. Misalnya di sini saya akan tarik metode TRX ya. Nah, jadi satu koin sama dengan satu Satoshi TRX kalau yang untuk TRX. Kalau yang LTC di sini satu koinnya sama dengan 0,0004 Satoshi. Jadi tidak sampai 1 Litoshi ya. Begitu juga Solana di sini satu koinnya sama dengan 0,0004 Satoshi. Dogecoin juga begitu, satu koinnya sama dengan 0,4 Dogetoshi. Dan Veora juga seperti itu ya, satu koinnya sama dengan 5 Satoshi Veora. Nah, di sini saya akan coba penarikan ke metode TRX ya. Nah, untuk cara penarikannya di sini balance-nya secara otomatis bakal terisi, tetapi ini bisa juga kita edit ya, atau kita tulis manual. Jadi berapa yang mau kalian tarik. Nah, di sini saya akan tarik semua aja 200.000 Satoshi TRX. Kemudian di sini untuk wallet or ID-nya ini sudah saya tempelkan address TRX saya dari voucher Pay. Jika kalian tidak tahu cara ambil address ataupun alamat koin dari voucher Pay, kalian bisa cek aja video saya sebelumnya. Di sana sudah saya tutorialkan bagaimana cara ambil ataupun salin address ataupun alamat koin dari voucher Pay. Kalau sudah kalian salin, lalu kalian tempelkan di bagian ini, teman. Kalau sudah di sini tinggal kita klik aja di bagian withdraw ya. Nah, di sini saya sudah good job, 200.000 Satoshi has been sent to your account. Di sini langsung terkirimkan ke voucher Pay saya sebesar 200.000 Satoshi TRX ya. Nah, kalau kita kalikan ya, perharinya tadi kita mendapatkan 500 kali claim. Dan satu claimnya itu kita mendapatkan 200.000 ya, 200.000 token ataupun koin. Artinya di sini kalau kita menggunakan metode TRX ya untuk penarikannya, per hari kita bisa penarikan 1 TRX, teman. Nah, kalau saya kalkulasikan sih seperti itu ya. Artinya di sini kita bisa melakukan penarikan 1 TRX per harinya jika kita melakukan penarikan menggunakan metode TRX. Oke, jadi sudah paham ya. Kalau metode lain nanti kalian tinggal kali-kalikan aja berapa yang bisa kalian hasilkan per harinya. Kalau 500 kali klaim itu kalian habiskan semua ya. Nah, itu baru dari tugas yang voucher, belum lagi tugas yang dari PTC maupun shortlink ya. Nah, di sini kita langsung cek aja di bagian voucher Pay saya apakah saldonya sudah masuk atau belum. Oke, ternyata di sini untuk saldonya langsung masuk ataupun instant WD dari claim row sebesar 200.000 Satoshi TRX normal payment di tanggal 6 Februari ya 2022. Nah, jadi terbukti membayar dan sangat legit sekali. Dan saya bilang juga seperti yang di awal tadi ya, bahwasanya di sini ketika kita baru mendaftar itu bisa langsung melakukan penarikan, dan ini sudah terbukti ya, teman. Karena di sini saya hanya melakukan satu kali klaim aja dan bisa langsung melakukan penarikan. Nah, jadi ini sangat cocok sekali bagi solo player, walaupun penghasilannya sedikit ataupun kita bisa menghasilkan sedikit, tapi kalau kita banyak garap website voucher yang terbukti legit, itu lama-lama juga terkumpul menjadi bukit seperti kita menabung ya teman. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, bagi kalian yang tertarik silakan aja digarap, dan bagi kalian yang mungkin ini sangat receh dan tidak tertarik, kalian bisa skip aja untuk video kali ini.
Mungkin segini aja, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan terima kasih banyak buat kalian yang selalu stay di channel saya. Saya Kogustio Pisan undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.